Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wal dinil haqq liyudhhirahu 'alan din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Wa tajawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سجل بني حنيلك الله عز وجل ومن أنتس بركه رحمة كرمياهن kita semua pada siang hari ini masih diberikan nikmat sehat walafiat, masih diberikan nikmat yang paling besar adalah nikmat memiliki iman dan Islam, sehingga pada siang hari ini kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan mudah-mudahan bahwa sholat Jumat yang kita lakukan senantiasa mengundang rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan selalu terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada sahabat-sahabatnya, tabi'in beserta tabi'at, beserta kita sekalian yang insya Allah konsisten taat kepadanya ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Jum'ah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya khotib berwasiat, khususnya bagi diri khotib umumnya bagi hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman dan takwa. Sebab hanya modal iman dan takwa manusia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, Jumat kita kali ini adalah Jumat pertama di bulan Rajab. Ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan manusia diiringi waktu dan kesempatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berkali-kali bersumpah dengan waktu. Dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha demi waktu duha, wal-lail demi waktu malam, wan-nahar demi waktu siang, wal-fajri demi waktu fajar, wal-'asri demi waktu. Itu semua menunjukkan bahwa Allah bersumpah betapa pentingnya waktu hidup kita di dunia. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mengatur waktu, memanfaatkan waktu, dan jangan sekali-kali menyia-nyiakan waktu hidup di dunia. Tatkala kita menyia-nyiakan waktu hidup di dunia, tentu akan celaka selama-lamanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Qur'an Karim, kehidupan manusia mengalami beberapa periode-periode kehidupan. Yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dulu di alam ruh. Di alam ruh manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diminta perjanjiannya, alastu birabbikum, apakah Allah ini Tuhan kami? Kata ruh menjawab, qalu bala sahibna, betul Allah ini Tuhan kami. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, menurut Al-Qur'an Karim, kehidupan manusia bukan seperti halnya guratan bola yang terus-menerus berputar di situ saja, tetapi kehidupan manusia adalah seperti halnya garis yang lurus yang terus-menerus berjalan, tidak mungkin akan kembali ke belakang. Ada masa lalu, ada masa sekarang, dan ada juga masa-masa yang akan datang. Begitulah kehidupan manusia. Lalu selanjutnya, yang kedua, kehidupan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari saripati tanah. Setelah dari saripati tanah, Allah ciptakan nutfah, yaitu setetes air hina. Setelah setetes air hina, Allah ciptakan segumpal darah. Setelah segumpal darah, Allah ciptakan manusia jadi segumpal daging. Setelah segumpal daging, Allah ciptakan tulang-tulang yang lunak. Lalu Allah bungkus dengan daging. Lalu Allah ciptakan ruh yang tadi disatukan dengan jasad yang dari saripati tanah. Saripati tanah tadi disatukan, yaitu di alam rahim. Setelah 9 bulan 15 hari, manusia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa fillah rahimakumullah yang berbahagia. Setelah itu manusia ada dalam keadaan lemah, maka orang tuanya lah yang memberikan syariatnya makan dan menyusui dan lain sebagainya. Itu dalam keadaan lemah. Setelah dia membesar dalam keadaan dewasa, kuat. Setelah kuat, dia lemah lagi. Waika ini berjauh. Manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, setelah manusia menginjak dewasa, mempunyai akal dan balik, tentu dia harus mengetahui siapa rohnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa aturan dalam hidupnya adalah Al-Qur'anul Karim. Siapa yang menjadi suri tauladan dan dalam hidupnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saudaranya kaum muslimin wal muslimat, dan apa tujuan sebenarnya hidupnya adalah mardhatillah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwanul iman rahimakumullah, berapa lama kita bertugas di muka bumi ini? Yaitu ada yang diberikan sebentar, ada yang diberikan lama. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, setelah itu manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ilaihi turja'un, seluruhnya akan kembali kepada Allah melalui gerbang kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, seluruh manusia yang bernafas tentu akan merasakan yang namanya kematian. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, tatkala manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diambil oleh Allah, maka dikatakan meninggal dunia. Ingat bahwa kita juga tatkala saudara kita meninggal dunia, ingat bahwa kita juga akan meninggal. Tatkala kita membungkusnya dengan kain kafan, ingatlah kita juga akan dibungkus oleh orang lain. Ingat bahwa tatkala kita mengantar jenazah, ingat kita juga akan dihantarkan oleh orang lain. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, mengingat tentang kematian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita semua. Yang pertama, jangan takut mati. Harus takutlah kehidupan setelah kematian. Mau bekal apa kita mati nanti? Lalu selanjutnya yang kedua, jangan sekali-kali memohon atau membikin kematian. Orang yang bunuh diri adalah dosa besar. Orang yang bunuh diri hanyalah berani mati, tidak berani hidup. Seseorang yang mulia, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mampu mempertahankan kehidupannya bagaimana sejahtera dunia dan akhirat. Lalu selanjutnya yang ketiga, pesan baginda Rasulullah SAW kepada kita, dimanapun kapanpun kita berada,
kematian pasti akan datang. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia. Lalu selanjutnya ada yang namanya investasi amal yang terus-menerus akan mengalir kepada kita tatkala kita telah wafat. Yang pertama, sedekah jariyah, yaitu sedekah jariyah, sedekah yang diperpanjang waktunya. Seperti halnya kita memberikan satu dus keramik tatkala keramik tersebut dipakai bersujud kepada Allah, sepanjang itulah pahalanya akan mengalir kepada orang tersebut. Lalu selanjutnya yang kedua, investasi abadi adalah ilmu yang ditafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan pada waktu hidup dan disampaikanlah kepada yang lain. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah awalahil sholihin ayatullah, yaitu manusia mempunyai anak yang soleh dan soleha yang mendoakan kepada orang tuanya. Betapa bahagianya seseorang tatkala dititipi kehidupan dengan harta yang banyak, tetapi dia mampu berinfak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa tersiksa dan hinanya manusia tatkala dititipi harta dan jabatan, tetapi tidak pernah memiliki yang namanya infak sabilillah, tak tidak pernah mewakafkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya menjadi sengketa keluarganya, hanya menjadi keributan keluarganya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Terakhir, mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan taufik dan hidayah untuk senantiasa mendapatkan keriduan Allah, mendapatkan maghfirah Allah, mendapatkan investasi abadi yang tiga tadi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ونبينا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله يا رحمن يا رحيم. Kami bersimpuh di hadapanmu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah,
Ampuni dosa orang tua kami, ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana menyayangiku di waktu kecil. Ya Allah, ya Allah, karuniakanlah kepada kami semua rezeki yang halal, ilmu yang manfaat, anak yang salihin dan salihat, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah, ya Allah, jauhkanlah dari kami semua pancamahnya dan malapetaka, ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami semua taufik dan hidayahmu, ya Allah. Ya Allah, jadikan negara Indonesia ini negara yang merdah, tayyibah, wa rabbul ghafur. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadah Allah. Dengan soalnya untuk kita berlakukan. Baik, itu perubahan yang memakurkan dan lebar. Untuk pengalaman saya pada Allah.